Inggris, Inggris, Inggris. Tahukah kamu perbedaan ketiga Inggris tersebut? Ketika membahas negara Inggris, kita akan menjumpai tiga istilah yang menunjukkan negara tersebut. Yang pertama adalah United Kingdom atau UK atau Kerajaan Inggris atau Inggris Raya. Yang kedua ada Great Britain atau Britania Raya. Dan yang ketiga ada England atau Inggris itu sendiri. Bagi sebagian orang, ketiga istilah ini terkadang masih membingungkan. Bahkan masih sering dijumpai bahwa pengertian di antara ketiganya kadang saling tumpang tindih. Lalu, sebenarnya apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Yang pertama, United Kingdom atau Inggris Raya. Istilah ini biasanya digunakan untuk menunjuk seluruh wilayah dari Kerajaan Inggris atau negara Inggris modern, di mana negaranya ini terdiri dari empat negara konstituen, yaitu Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Kemudian yang kedua, istilah Great Britain atau Britania Raya. Britania Raya adalah pulau terbesar di wilayah Kepulauan Inggris. Pulau ini dibagi atas tiga wilayah utama, yaitu Inggris, Wales, dan Skotlandia. Dan yang ketiga adalah England atau Inggris. Istilah ini digunakan untuk merujuk ke wilayah Inggris sebagai sebuah negara konstituen bagian dari Inggris Raya. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland atau Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara adalah nama resmi dari negara yang umumnya kita kenal dengan nama Inggris. Untuk memudahkan agar tidak tertukar dengan Inggris England, pada video ini kita akan menggunakan istilah Inggris Raya untuk menunjuk seluruh negara ini. Inggris Raya adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa. Inggris Raya merupakan sebuah negara kepulauan dengan wilayah yang terdiri dari Pulau Britania Raya, bagian timur laut Pulau Irlandia, dan sejumlah pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya. Irlandia Utara adalah satu-satunya bagian dari Inggris Raya yang berbagi perbatasan darat dengan negara berdaulat lain yaitu Republik Irlandia. Selebihnya, negara ini dikelilingi oleh Samudra Atlantik, Laut Utara, Selat Inggris, dan Laut Irlandia. Total luas wilayah dari Inggris Raya adalah sebesar 242.495 km persegi. Jika kita coba paksa bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luasnya ini kurang lebih sekitar setengah dari luas Pulau Sumatera, yang memiliki luas 473.481 km persegi. Jumlah populasi penduduk Inggris Raya pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 67.081.234 jiwa. Secara historis, penduduk asli Inggris Raya dianggap sebagai keturunan dari berbagai kelompok etnis, seperti Celtic, Romawi, Anglo-Saxon, Norse, Welsh, dan Normandia, yang menetap di wilayah tersebut sebelum abad ke-12. Agama Kristen telah mendominasi kehidupan keagamaan di Inggris Raya selama lebih dari 1.400 tahun. Survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa agama Kristen adalah agama dominan di negara ini dengan persentase pemeluk mencapai 59,5% dari populasi, disusul dengan agama Islam dengan persentase pemeluk sebanyak 4,4%. Sementara, sekitar 25,7% populasi Inggris Raya menyatakan tidak beragama atau ateis. Secara de jure, Inggris Raya tidak memiliki bahasa resmi. Namun secara de facto, Inggris Raya dan negara-negara konstituennya mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa resmi yang digunakan di negara tersebut. Selain itu, pemerintah Inggris Raya juga mengakui beberapa bahasa daerah di masing-masing wilayah konstituennya, seperti bahasa Wales, Irlandia, Gaelic Skotlandia, dan bahasa Cernowic. London adalah ibu kota dan kota terbesar di Inggris Raya. Kota ini juga merupakan wilayah metropolitan terbesar di negara tersebut. Berlokasi di sepanjang Sungai Thames, London telah menjadi pemukiman utama selama 2 milenium, sejak didirikan pertama kali oleh Kekaisaran Romawi pada abad pertama dengan nama Londinium. Inggris Raya adalah sebuah negara kesatuan yang diatur di bawah monarki konstitusional dan sistem parlementer, dengan kursi pemerintahannya berada di ibu kota London.
Sebagai negara monarki, saat ini Inggris Raya dikepalai oleh Ratu Elizabeth II yang juga berperan sebagai kepala negara untuk negara-negara persemakmuran lainnya. Sementara pemerintahan negara ini dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri Inggris Raya saat ini adalah Boris Johnson yang menjabat sejak tahun 2019 lalu. Terdapat 4 negara konstituen di dalam kedaulatan Inggris Raya, yaitu Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Dalam pemerintahannya, negara-negara konstituen ini terbagi menjadi dua, yaitu negara devolusi dan negara non-devolusi. Devolusi sendiri merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat oleh suatu negara kepada pemerintah pada tingkat yang lebih rendah. Dalam konteksnya dengan negara Inggris Raya, devolusi ini merupakan pelimpahan kekuasaan pada negara konstituen mereka, yaitu Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, sehingga membuat ketiga negara ini menyandang status negara devolusi di Inggris Raya. Karena status devolusi tersebut, ketiga negara ini memiliki pemerintahan tersendiri yang berbeda-beda kekuasaannya dan berpusat pada ibu kota masing-masing. Sedangkan untuk Inggris sendiri, menjadi satu-satunya negara non-devolusi dalam Inggris Raya, di mana kemudian semua pemerintahannya mengikuti pemerintahan pusat dari Inggris Raya. Dalam sejarahnya, Inggris Raya merupakan salah satu negara industri pertama di dunia dan merupakan kekuatan utama dunia selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan hingga saat ini, Inggris Raya tetap menjadi kekuatan besar yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, budaya, militer, sains, dan politik dunia. Inggris Raya memiliki ekonomi terbesar kelima di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal dan terbesar ke-10 berdasarkan paritas daya beli. Negara ini memiliki ekonomi berpenghasilan tinggi dan memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, yang berada pada peringkat ke-13 dunia. Sejarah Inggris. Sejarah terbentuknya Inggris Raya sendiri bisa dikatakan cukup kompleks. Negara ini terdiri dari 4 negara konstituen, di mana masing-masing dari negara tersebut memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Karenanya pada pembahasan sejarah kali ini, kita hanya akan membahas garis besar terbentuknya negara Inggris Raya. Sejarah rinci tentang negara-negara konstituen Inggris Raya mungkin akan kita bahas pada lain kesempatan. Pemukiman manusia modern yang kelak akan menjadi Inggris Raya sudah terbentuk sejak sekitar 30.000 tahun yang lalu. Pada akhir zaman prasejarah, populasi di wilayah ini diperkirakan telah terbentuk. Periode ini dinamakan dengan periode Celtic Insular, yang terdiri dari Celtic Briton, yaitu orang Celtic yang mendiami Pulau Britania, dan Irlandia Gaelic yang merupakan tatanan sosial Gaelic di Pulau Irlandia. Penaklukan Kekaisaran Romawi ke wilayah ini dimulai pada tahun 43 sebelum Masehi, yang juga menandai periode 400 tahun kekuasaan Romawi di Britania Selatan. Invasi oleh pemukim Anglo-Saxon dari Jerman ke wilayah Britania terjadi pada sekitar abad ke-5 Masehi. Antara abad ke-5 hingga abad ke-8 Masehi, berbagai kerajaan didirikan di sebagian besar wilayah Britania oleh para pemukim Anglo-Saxon. Pada abad ke-9, invasi bangsa Viking dari Skandinavia berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Britania. Invasi bangsa Viking berhasil menggulingkan banyak kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon dan hanya menyisakan kerajaan Wessex sebagai satu-satunya kerajaan Anglo-Saxon yang masih bertahan. Pada abad ke-10, sebagian besar wilayah yang dihuni oleh pemukim Anglo-Saxon bergabung dan membentuk Kerajaan Inggris. Di tahun 1066, bangsa Normandia dan sekutu Briton mereka menginvasi Inggris dari Prancis Utara. Setelah menaklukkan Inggris, mereka merebut sebagian besar Wales, menaklukkan sebagian besar Irlandia, dan membentuk pemukiman di Skotlandia. Invasi Normandia membawa feodalisme ke masing-masing negara pada model Prancis Utara dan budaya Normandia Prancis. Kedatangan bangsa Normandia ini membawa pengaruh besar, namun pada akhirnya tetap mampu berasimilasi dengan kebudayaan lokal di masing-masing negara.
Periode abad pertengahan akhir ditandai oleh banyak pertempuran antara Inggris dan Prancis yang memuncak dalam Perang 100 Tahun, di mana Prancis muncul sebagai pemenang dalam perang tersebut. Memasuki periode modern awal, Britania Raya dihadapkan pada konflik agama sebagai akibat reformasi dan diperkenalkannya gereja Protestan di masing-masing negara. Dalam sejarahnya, penyatuan tiga kerajaan di pulau ini diperoleh pada masa kepemimpinan Raja Henry VII yang membuat Inggris dan Wales bergabung menjadi satu dalam Kerajaan Inggris pada tahun 1535 dan Irlandia ditetapkan sebagai kerajaan dalam persatuan pribadi dengan Kerajaan Inggris. Pada tahun 1603, Kerajaan Inggris, Skotlandia, dan Irlandia bersatu dalam persatuan pribadi. Namun pada pertengahan abad ke-17, ketiga kerajaan ini terlibat dalam serangkaian perang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah Perang Saudara Inggris pada tahun 1642 hingga tahun 1651 yang menyebabkan tergulingnya monarki. Upaya untuk menyatukan dua kerajaan di Britania Raya dilakukan pada periode berikutnya. Dan pada tanggal 1 Mei tahun 1707, Kerajaan Britania Raya atau Great Britain terbentuk sebagai hasil penyatuan politik Kerajaan Inggris dan Skotlandia berdasarkan Treaty of Union atau Perjanjian Persatuan yang disetujui pada tanggal 22 Juli tahun 1706. Perjanjian ini kemudian disahkan oleh Parlemen Inggris dan Skotlandia dalam Undang-Undang Persatuan tahun 1707. Pada tahun 1800 saat perang masih berkecamuk dengan Prancis, Parlemen Britania Raya dan Irlandia mengesahkan Undang-Undang Persatuan yang menyatukan dua kerajaan tersebut dan menciptakan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia atau yang dikenal dengan United Kingdom of Great Britain and Ireland pada tanggal 1 Januari tahun 1801. Munculnya nasionalisme Irlandia dan konflik yang terjadi selama tahun 1920-an mengakibatkan terpecahnya Irlandia menjadi dua pada tahun 1921. Sebagai hasilnya, Irlandia Selatan atau Negara Bebas Irlandia yang merdeka dengan status dominion terbentuk pada tahun 1922 dan baru benar-benar merdeka pada tahun 1931. Sementara itu, wilayah Irlandia Utara tetap memilih untuk menjadi bagian dari Kerajaan Britania Raya. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang terbentuknya negara Inggris Raya atau United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang negara Inggris. Nama United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland baru diperkenalkan pada tahun 1927. Hal ini disebabkan karena Irlandia Selatan atau yang saat ini dikenal juga sebagai Republik Irlandia memutuskan untuk memisahkan diri dari Perserikatan Kerajaan dan menjadi sebuah negara sendiri. Karenanya nama United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland atau Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara digunakan sebagai nama resmi negara tersebut. Mengingat wilayah Irlandia Utara adalah bagian dari Inggris Raya dan berada di luar Pulau Britania. Union Jack atau Union Flag adalah nama lain dari bendera nasional Inggris Raya. Desain bendera ini pertama kali diadopsi pada tanggal 1 Januari tahun 1801. Desain Union Jack adalah gabungan dari bendera-bendera negara konstituen Inggris Raya. Desainnya sendiri terdiri dari lambang salib merah St. George yang merupakan santo pelindung kerajaan Inggris, salib St. Andrew, santo pelindung kerajaan Skotlandia, dan lambang salib St. Patrick yang merupakan santo pelindung Irlandia. Sementara itu, desain tersebut tidak memasukkan lambang St. David yang merupakan santo pelindung Wales. Karena desain kerajaan Inggris dirancang setelah Wales dan Inggris bergabung pada abad ke-16 dan desain bendera kerajaan Inggris sudah mewakili kedua kerajaan tersebut. Pound Sterling adalah mata uang resmi dari Inggris Raya. Selain bagian pusat negaranya, mata uang ini juga digunakan di wilayah-wilayah dependensi dan wilayah seberang lautan Inggris Raya. Secara internasional, mata uang ini dikodekan dengan GBP. Jika kita konversi nilai mata uang ini ke mata uang negara kita, maka 1 pound sterling memiliki nilai tukar sebesar Rp19.397.
Berdasarkan sejarahnya, pound sterling muncul setelah adopsi sistem Carolingian di Inggris pada sekitar tahun 800-an Masehi. Hal tersebut kemudian menjadikan pound sterling sebagai salah satu mata uang tertua yang terus digunakan hingga saat ini. Ratu Elizabeth II naik tahta sebagai Ratu Inggris Raya pada tahun 1952 ketika dirinya berusia 25 tahun. Hingga hari ini, Ratu Elizabeth II telah memerintah Inggris Raya selama kurang lebih 69 tahun. Hal tersebut menjadikan Ratu Elizabeth II sebagai ratu atau kepala negara yang paling lama memerintah di dunia. Secara pribadi, Ratu Elizabeth II tidak memiliki paspor dari negara Inggris. Hal ini dikarenakan semua paspor di negara tersebut terbit atas nama dirinya. Artinya, melalui paspor yang dikeluarkannya, Ratu Elizabeth II meminta negara yang didatangi warga Inggris untuk mengizinkannya berkunjung ke sana. Ia hanya perlu menyebut dirinya sebagai Ratu Inggris pada petugas imigrasi negara yang dikunjunginya. Masih berkaitan dengan paspor Inggris, fakta menarik lainnya adalah bahwa semua jenis kuda di Inggris harus memiliki paspor. Secara resmi, Inggris Raya tidak memiliki hari libur nasional. Mereka biasanya menggunakan tanggal lahir ratu dan pernikahan keluarga kerajaan sebagai hari libur nasional. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi di negara ini. Selain itu, bahasa Inggris juga menjadi salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Namun, tahukah kalian, jika di Inggris sendiri, bahasa Prancis pernah digunakan sebagai bahasa resmi di negaranya? Dan ini berlangsung selama hampir 300 tahun, dari tahun 1066 hingga tahun 1362. Pada bulan Agustus tahun 1896, Inggris dan Kesultanan Zanzibar pernah terlibat dalam sebuah pertempuran. Uniknya, pertempuran di antara keduanya terjadi selama sekitar 40 menit, sehingga menjadikannya sebagai perang terpendek yang pernah terjadi dalam sejarah peperangan dunia. Sebagai tambahan informasi, Inggris Raya adalah salah satu negara berdaulat yang berada di wilayah Kepulauan Inggris dan Kepulauan Atlantik. Kepulauan Inggris sendiri adalah sekelompok pulau di Samudra Atlantik Utara, di lepas pantai barat Laut Benua Eropa, yang terdiri dari Pulau Britania Raya, Pulau Irlandia, Pulau Man, Pulau Hebrida, Kepulauan Utara, dan banyak pulau-pulau kecil lainnya. Saat ini Kepulauan Inggris memiliki dua negara berdaulat, yaitu Inggris Raya dan Republik Irlandia. Penggunaan istilah Kepulauan Inggris sendiri sudah jarang digunakan karena adanya keberatan dari pemerintah Irlandia tentang istilah tersebut. Maka sebagai alternatif digunakan istilah Kepulauan Atlantik atau Kepulauan Inggris Irlandia yang digunakan untuk menggantikan istilah Kepulauan Inggris. Skotlandia adalah wilayah paling bergunung-gunung di Inggris Raya. Wilayah ini adalah rumah bagi puncak tertinggi seluruh daratan Inggris Raya. Berada pada ketinggian 1.344 meter di atas permukaan laut, Benefice adalah titik tertinggi Inggris Raya yang berada di Skotlandia. Skotlandia adalah tempat pertama kali ditemukannya olahraga golf. Beberapa sumber mengatakan bahwa olahraga golf pertama kali diciptakan pada tahun 1457 oleh St. Andrews dari Skotlandia. Saking populernya jenis olahraga ini, pada tahun 1700-an, olahraga golf sempat dilarang oleh Raja James II karena dianggap dapat mengganggu latihan tentara. Legenda dan mitos yang melibatkan monster dan makhluk misterius adalah cerita populer di Inggris. Banyak orang mengklaim telah menyaksikan makhluk seperti itu di masa lalu. Salah satu cerita paling populer tentang penampakan monster adalah penampakan monster Loch Ness atau yang disebut juga dengan Nessie. Meski belum dapat dibuktikan, banyak orang yang masih percaya bahwa Nessie adalah monster penunggu Danau Loch Ness yang berada di Skotlandia. Berbicara tentang danau, danau terbesar di Inggris Raya terletak di wilayah Irlandia Utara. Danau Loch Ness adalah danau air tawar terbesar di wilayah Irlandia Utara sekaligus di Inggris Raya. Dengan luas permukaan 392 km persegi, Danau Loch Ness juga berfungsi sebagai pemasok untuk sekitar 40% kebutuhan air tawar di Irlandia Utara. Fair push quingis goger y chwyrn dropu llantisilio go go goch. Yang baru saja disebutkan adalah sebuah nama desa di Pulau Anglesey di Wales, Inggris Raya.
desa ini tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai tempat dengan nama terpanjang di Inggris Raya dan juga di dunia. Dalam bahasa Wales, nama desa tersebut memiliki arti Gereja Santa Maria di lembah pohon hazel putih dekat pusaran air deras dan Gereja Santo Tisilio dari Gua Merah. Karena susah diucapkan, nama tempat ini biasanya disingkat dengan Llanfair Purkwingge. Jembatan Mine di Pulau Anglesey di negara Wales adalah jembatan gantung pertama di dunia yang dibangun untuk menangani lalu lintas yang padat. Dirancang oleh Thomas Telford, jembatan ini dibuka pada tanggal 30 Januari tahun 1826. Pada masa itu, dengan panjang 386 meter, jembatan Mine merupakan jembatan terpanjang di dunia. The Channel Tunnel atau Terowongan Channel adalah satu-satunya jalur darat yang menghubungkan daratan Inggris Raya dengan negara-negara lain di benua Eropa. Terowongan ini adalah terowongan bawah air sepanjang 50 km yang menghubungkan kota Folkestone di Inggris dengan kota Coquelles di Prancis. Berada sekitar 75 meter di bawah dasar laut, Terowongan Channel adalah salah satu terowongan bawah air terpanjang di dunia. Sistem transportasi di kota London adalah salah satu sistem transportasi tertua dan juga salah satu yang terbesar di dunia. London Underground yang dibangun pada tahun 1863 adalah jaringan kereta bawah tanah tertua di dunia dan merupakan kereta bawah tanah pertama di dunia. Menariknya, jaringan kereta api ini masih beroperasi hingga saat ini. Stonehenge adalah salah satu landmark yang terkenal dari negara Inggris. Keberadaan bangunan Stonehenge sendiri cukup membingungkan bagi para sejarawan. Bangunan ini dibuat oleh orang-orang yang tidak meninggalkan catatan tertulis dan diperkirakan berasal dari 3.000 tahun sebelum Masehi. Jika dilihat dari usia pembuatannya, Stonehenge memiliki usia yang lebih tua dibanding bangunan piramid di Mesir. Banyak mitos yang menyelimuti tentang bangunan batu ini, mulai dari mitos tentang penyihir hingga campur tangan alien dalam pembuatannya.